Dulunya aku kira zucchini itu timun Jepang. Ternyata timun Jepang sama zucchini itu beda. Dari bijinya aja gak mirip biji timun, lebih mirip biji labu. Ternyata emang benar zucchini itu masih satu keluarga sama labu-labuan. Ini uratnya udah nembus, jadi harus dipindah. Aku pindah tanam ke polybag yang lebih besar sebelum aku pindahin ke tanah. Aku tunggu dulu daun sejatinya agak gedean, biar dia bisa survive di tanah. Tapi ini sempat patah. Kalau gak salah itu keinjek ayam deh. Aku bantu berdiri lagi sama kakak kecil, dan akhirnya dia bisa survive dan sampai sebesar ini. Ini 16 hari setelah pindah tanam. Semoga nanti bisa harvest bareng ya. Bye.